Dua pelaku dugaan peperasan terhadap Kepala Pekon Pardal Suka Kecamatan Kota Agung tangka musti ditetapkan sebagai tersangka. Kasat reskrim Polres Tanggamus Ibtu Muhammad Jihad Fajar Balman mengatakan bahwa kedua pelaku yang diduga melakukan pemerasan kepada Kakon Parda Suka ini diancam hukuman penjara selama 4 tahun. Adapun kedua pria tersebut dijerat dengan pasal 369 KUHP atau 378 KUHP atau pasal 369 KUHP Jungto, pasal 53 KUHP Jungto, pasal 55 KUHP atau pasal 378 KUHP KUHP Pasal 53 KUHP Junto Pasal 55 KUHP. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung. DK Arif Tia silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila. Pada Senin sore kita tanggal 1, dua pelaku dugaan pemerasan terhadap kepala pekan para ditangkap di Kecamatan Gisting di, di salah satu rumah mertua dari pelaku. Uh, kemudian kedua pelaku dibawa ke Polres Tanggamus untuk diminta keterangan selama satu hari. Kemudian pada selasa sore uh, pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Tanggamus. Uh, atas penangkapan dua pelaku pemerasan kepada Kepala Pekon ini, uh, Satres, uh, di Polres Tanggamus sendiri dibanjiri dengan uh, ucapan selamat dari berbagai persatuan abdesi, DPC abdesi di Kabupaten Tanggamus. Selain itu banyak juga organisasi-organisasi uh, yang memberikan karangan bunga ucapan selamat kepada Polres Tanggamus yang berhasil meringkus dua pelaku pemerasan kepada kepala pekon. Untuk saat ini uh, kedua pelaku masih mendekam di uh, Polres Tanggamus untuk melanjutkan uh, tindak pidana selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke studio Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. John Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.